DPRD Kabupaten Cianjur ngalakonan rapat paripurna kalawan agenda medar laporan pansus turta kasapukan DPRD Kabupaten Cianjur ngeunaan rekomendasi LKPJ Bupati Cianjur tahun 2018 di rohangeun rapat paripurna DPRD. Pansus DPRD madungdengkeun LKPJ turta ngusulkeun 8 poin rekomendasi ngeunaan rancang gawe pamarentah Cianjur anu kudu dievaluasi deui. Eta rapat paripurna anu dilakonan pejumah beurang teh di Luuhan ku PLT Bupati Cianjur Herman Suherman. Agenda sidang paripurna dipimpin ku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi nyaeta laporan panitia khusus DPRD anu mandungdengkeun laporan keterangan pertanggungjawaban bupati turta nyindekeun kasapukan DPRD ngeunaan rekomendasi LKPJ Bupati Cianjur tahun 2018. Dina prak-prakan medar laporanana lumasar kana hasil padungdengan anu dilakonan ku panitia khusus DPRD turta tim anggota pansus sejena mendakeun 8 poin rekomendasi pikeun cangkingan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur anu kudu dibebenah deui turta dievaluasi dina tahun 2018. Eta 8 poin rekomendasi teh diantarana ngeunaan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia anu masih tinggaleun turta kiwarita can ngahontal target upamana bae tina indikator atikan anu dierong masih tinggaleun ti Kabupaten sejena. Kukituna pikeun akselerasi cangkingan indeks atikan mangpirang pihak kudu tihot-hat ngajalankeun program-program anu merna, kaukur, tepat sasaran, jeung SDM anu untupan. Tadi kan sudah saya sampaikan di melalui rapat paripurna ada 9 rekomendasi, 9 poin rekomendasi. Tapi yang paling penting adalah kita menyoroti tentang beberapa capaian yang tidak tercapai dari sasaran target, terutama di PM. Nah, ini PM di sektor pendidikan di 2017 LKPJ waktu itu sudah mencapai target, tetapi juga tidak realisasi. Ini 2018 juga sama tidak realisasi, maka kita menjalankan kepada Bupati untuk memang secara lebih kerja keras lagi untuk mengevaluasi ini apa yang salah. Liantik itu indikator dina bidang kesehatan oge kudu jadi panitenan pamarentah Kabupaten Cianjur lantaran tenaga medis di rong masih kurang. Perawat kitu di dokter kudu sumebar di saban kecamatan, turtang tuna kudu dirojong ku sarana jeung prasarana. Sajroning kitu PLT Bupati Cianjur Herman Suherman ngeceskeun mairan usulan rekomendasi ti pansus DPRD, pihakna kitu direngrengan pamarentahan Kabupaten Cianjur bakal sagancangna neuleuman sakumna kakurangan dina prak-prakan kawijakan program pamarentah Kabupaten Cianjur kahareupna. Pertama ya, saya ucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Cianjur, terutama panitia khusus yang telah mengkaji laporan pertanggungjawaban Bupati Cianjur tahun 2018. Tadi disampaikan ada beberapa poin yang kiranya menjadi catatan. Insya Allah ini menjadi dasar kami dalam pembuatan anggaran di perubahan 2019, sehingga poin-poin yang kekurangan akan terjadi. Kukituna pamarentah Cianjur menta doa jeung dukungan ka sakumna masyarakat Cianjur, sangkan pamarentah bisa ngalaksanakeun pancena luyu kana target dina RPJMD anu geus pada sapuk. Heri Setiawan, Bandung TV.